Oke, guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Video hari ini gue juga belum tahu sih ini bakal mau atau apa enggak ya. Cuman yang pasti hari ini gue ada acara di daerah GBK. Dan ini kita mau OTW ke sana sih. Dan acaranya ya kalau kalian udah lihat di Instastory gue itu ada, gue pernah post soal lomba foto. Dan di sini lagi nunggu, nah itu dia baru datang. Jadi kita sekarang bertiga, ini sama supir baru. Dan sekarang kita OTW dulu ke sana. Jadi belum tahu sih moto apa enggaknya. Mana yang pasti kamera bawa, tripod bawa, tapi gue nggak bawa filter. Nggak perlu lah filter mah. Jangan dong, ambasador filter juga. Oh gitu ya. Anda gimana kan? Kan kita motonya malam, Pak. Saya lupa. Ya udahlah, kita cabut dulu. Jalan dulu. Oke, guys, dan ini kita udah sampai di lokasinya, ini adalah di pelataran GBK, di restonya. Di sini ada Pak Ruslan dan keluarganya. Di sini ada Seyun yang tadi ya udah ngeliat ya. Dan di sini ada si Alvin lagi, biasa solid. Tolong ya, Pak. Jadi kalau kalian pengen nyari sesuatu yang berhubungan dengan fotografi, bisa hubungi bapak ini. Karena dia juga membantu saya mengendor sesuatu kadang-kadang. Dan yang lain belum pada datang, Danik masih pada ribut, apa sibuk di sana. So, ya kita waiting lah. Kita so far prosesnya santai sih, nggak yang keburu-buru banget. Dan prosesnya udah lewatin step keduanya, jadi udah step penyaringan, step penilaian, dan satu step lagi terakhir yang ditunggu lagi yaitu adalah proses diskusi. Jadi itu kita lakukannya nanti setelah malam. Dan di sini ada ini Bu Anik. Hai. Nah, kalau ini saya bingung, kenapa supir saya bisa ikut kemari ya? Anda apa kepentingannya? Jadi tukang foto sosialitas. Sosial ya, ingat ya. Sosial. Tukang foto sosialita. Sosial. Ibu-ibu Mahmud. Ini tukang Mahmudnya. Gue buka. Oke lah, kita santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Ya semoga ada waktu buat makan. Hai guys, kita lagi proses penjurian. Udah mau mulai diskusi dengan para juri. Masih nunggu kita makan malam dulu ya. Kita lihat dulu ya tim kurator. Hadir. Saya juri sekarang, bukan kurator lagi. Saya juri. Lupa. Ini dua juri. Gimana juri, persiapannya? Saya persiapannya puasa udah 3 hari. Terus ya itu nggak makan nasi putih, kurangin gorengan. Biar apa tuh? Hah? Biar apa? Biar kurus. Biar kelihatan. Saya juga sudah puasa nih, jadi dapat kostum baru perut nggak bulat. Ya, ya size tetap turun ini ya, satu size ya, jadi ukuran baju ya. Size-nya M. Boleh, ntar coba itu. Jam berapa kita ditanya?
Dan ini Anda mulai ikut gabung juga di penjurian. Yang tahu saya gimana, bapak bos aja. Kalau bos saya enak banget, saya enak banget. Ada fotografer profesional. Merangkap, supir, kamu foto, kamu video. Semua ya. Baik. Ya udah, juri-jurinya masih pada sholat maghrib. Kita tunggu dulu ya. Kalau memang tidak ada lagi, Bapak-Ibu sekalian, saya atas izin dari Bapak-Bapak Dewan Juri dan para kurator, acara penetapan pemenang Lomba Foto dan Lomba Video dalam rangka Ultah UPJK yang ke-21 dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya tutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan paling-paling nih. Gua nunggu di depan tuh. Oh alah. Anda gimana sih? Oh, nah, gua cariin di mana-mana. Kunci mobil. Mahal, saya itu very much ya. Itu. Ya. Tiket. Itu mana bang? Ya bang. Iya. Tripod aku. Tripod di mobil. Yang enggak ada tengahnya. Aku itu tripod gua. Manik. Ini. Punya manik yang itu. Nah. Manik. Yang ini ya. Aduh. Iya, thank you so much, Manik. Thank you so much. Manik, tadinya mau ganti batik dia. Iya loh, dia udah aku suruh bawa batik loh kemarin. Serius? Demi Allah. Iya, moto dia. Serius? Kang. Bawa baju 2, 3. Keren kan, Kang? Yo, ini kemeja putih 1, kaos hijau 1. Makanya. Bah, Hans pakai kemeja. Gua kaget loh. Siapa yang nyuruh coba? Siapa yang nyuruh? Serius? Untung saya prepare. Terus, apa ini fungsinya? Kita kalau foto mah kagak pernah ya serius-serius. Coba kalau saya bawa disuruh pake rapi sama bapak. Iya, coba saya kalau pakai batik ke sini. Dekat saya mau ke udah ngapain kakak. Untung aja. Saya gini ya. Jadi gimana hasil penjurian hari ini? Saya salah nanya. Gimana ibu? Luar biasa. Biasa di luarnya. Iya. Alat apa? Alat tantangan pertama karena online jadi kita memang harus siap. Ngapain, ternyata kita minggir, belum. Tapi setidaknya kita tahu kok ada solusinya jadi aman nih. Walaupun agak timnya lama. Timnya udah ya. Hebat. Iya. Mantap. Nih si juri manut-manut baik. Ya memang udah bagus semua fotonya yang dipilih itu. Jadi aku oke-oke aja. Eh pasti menang. Yang jelas mata aku sekarang F8. Tajam semua. Kenapa bisa jadi F8? Banyak mamut ya. Landscape-nya bagus-bagus. Serius. Banyak mamut. Banyak sosialitas. Gimana mendampingi bos saya? Bos. Acaranya udah selesai, dan tapi kita kayaknya gak keburu moto. Gak kita sih, mereka. Gua tadi moto. Cuma gak sempet divideoin. Ya? Itu tadi di situnya sudah gimana tuh? Tutup situ gerbang. Iya, sana. Itu aja udah tinggal mobil. Ya, cuman untuk hasil foto yang tadi, ya bisa kalian lihat ya. Mungkin di ending video atau... Dan so far ya, video hari ini mungkin gak ada sesi motonya yang kelihatan, cuman ada hasil fotonya. Dan ini motonya di daerah pelataran Senayan. Dan ini aksesnya sangat limited, jadi nggak bisa sembarangan orang moto juga di dalam. Dan ya,
udah nggak kayak dulu lah. Kalau dulu kan masih zamannya hutan kota, kita masih bisa datang foto. Sekarang nggak bisa. Oke, jadi sekarang kita OTW pulang dulu. Dan sekali lagi buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan sekali lagi selamat buat para pemenang yang udah diumumin di Instagram ya. I'm not afraid.